Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darno. Ini teman-teman, kali ini kita mau nyemprot lahan ini teman-teman. Ini lahan saya yang belum semprot. Oke, kita sekarang menyemprotnya menggunakan ini semprot elektrik teman-teman yang pakai aki. Cuman ada bedanya teman-teman ya, ini bedanya. Ini udah saya modifikasi ditambah perangkat menggunakan blower. Jadi nanti sistemnya ini dari output dari mesin semprot ini keluar. Nah, normalnya kan kita ini dikasih sticknya ya, stick semprot biasa. Cuman ini kita tambahin keran teman-teman. Ini untuk keluar masuknya, keluar airnya. Terus ini kita kasih drat, ini fungsinya untuk mencegah air agar tidak bocor. Kalau kita nggak kasih ini, biasanya bocor teman-teman, bocor kecil-kecil. Maka kasih ini. Terus ini kita pakai blower ini, tombolnya seperti ini. Nanti seperti itu. Jadi seperti apa cara kerjanya dan seperti apa hasilnya, nanti kita lihat hasil semprot yang 3 hari yang lalu. Sekarang kita dulu kita coba dulu cara kerjanya seperti apa, semburannya seperti apa. Oke. Oke teman-teman, ini semprot yang udah saya pegang. Pertama kita hidupkan dulu kerannya. Kita luruskan dulu. Habis itu kita jangan lupa hidupkan mesin elektriknya. Itu standarnya seperti itu teman-teman ya. Lalu kita beri blower seperti ini teman-teman jadinya. Ini teman-teman hasilnya. Maaf teman-teman, jatuh HP-nya. Begitu kena ini, dia begitu kena anginnya teman-teman, otomatis dia langsung basah teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa sampai tinggi teman-teman. Kecek-kecek seperti ini. Nah, bisa. Oke, sekarang kita lihat. Akan saya lihatkan dulu hasil semprotannya ya teman-teman ya. Hasil semprotannya yang kemarin udah saya semprot teman-teman. Oke, sebelah sini. Nah, ini teman-teman hasil semprotannya kemarin teman-teman. Cukup bagus, rata. Ini hasil semprotan menggunakan blower ya teman-teman ya. Ini padahal saya nyemprotnya kemarin ini mulainya jam 3 teman-teman. Udah sore. Apalagi kalau sebenarnya kita mulainya pagi itu akan lebih bagus. Sekarang ini masih pagi hari, saya yakin hasilnya akan lebih optimal. Oke, sekian video dari saya penyemprotan menggunakan mesin aki ditambahkan blower. Sampai jumpa di video selanjutnya.